Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita seperti biasa akan kalian melakukan kegiatan absen secara mandiri. Dipersilakan dari Aisyah untuk melakukan absen secara mandiri. Kita akan mengeksplorasi bilangan tersebut.
baik membacanya, menulisnya, dan lain sebagainya. Bahkan kita representasikan ya dengan benda konkret. Ini benda apa, Pak? Nah, ini tutup botol. Semisal Bapak akan mengambil di sini bilangan berapa, Nak? 13. Bilangan 13. Nah, Bapak tahu di sini. Nah, kalian akan berpikir ya, bisa diwakilkan dengan benda-benda yang ada di sini. Semisal kumpulan benda berapa ditambah kumpulan benda berapa yang sama dengan 13. Ya, Bapak contohkan di sini. Kalau ini adalah Bapak gambar. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalian nanti akan mengambil 7 tutup botol. Nah, begini ya. Selanjutnya, kira-kira di sebelah sini berapa yang akan mendapatkan 13? Berapa? Nah, kalian ambil tutup botolnya sebanyak berapa? 6. Jumlahnya adalah 1, 2, 13. Nanti ada kelompok yang seperti ini. Ketika kalian mendapatkan bilangan 13, maka kalian bisa tulis langsung bilangan berapa ditambah berapa yang sama dengan 13. Bapak contohkan, 7 ditambah 6 sama dengan berapa? Nah, kira-kira di sini berapa tambah berapa yang sama dengan 13? 10 ditambah 3. Nah, nanti ada kelompok juga yang menjelaskan bilangan 13 itu berdasarkan cerita faktanya, cerita yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bapak akan contohkan, kalian bisa mendengarkan? Iya. Oke. Bapak membeli 10 kue. Setelah itu, Bapak diberikan kue lagi oleh tetangga Bapak sebanyak 3. Berapa banyak kue yang Bapak miliki? Nah, seperti itu. Nanti ada kelompok yang menggunakan benda konkret, ada kelompok yang langsung menuliskan penjumlahan daripada bilangan tersebut, ada juga yang menceritakan bilangan tersebut. Baik, siap? Ya. Kalau kalian siap, tepuk tangan. Baik. Ya, di atas meja kalian ada kartu-kartu bilangan enggak? Iya. Nah, silakan setiap pasangan ambil kartu bilangan satu saja. Silakan. Bilangan berapa terserah kalian. Satu aja. Setiap satu pasangan satu. Satu pasangan satu, Nak. Nah, berarti berdua diambil satu. Berdua diambil satu. Boleh dikembalikan? Oke, sudah. Silakan ditunjukkan kartu mana? Berapa itu? 19. Yang ini? 14. Baik. Sekarang kalian ceritakan seperti yang tadi Bapak buat ketika Bapak mau mendapatkan bilangan 13. 10 kue. Oh, diberikan tetangga lagi 3 kue. Maka kue Bapak adalah sebanyak 13. Nah, kalian buat seperti itu dengan ya, hasil penjumlahannya adalah bilangan yang kamu ambil dari kartu itu. Ini 19. Yang itu berapa, Nak? 14. Silakan kalian buat. Buat 3 bersama pasangan kalian kerja sama. Silakan, Nak, kerja sama. Baik, untuk kelompok ini nanti kalian ambil kartu bilangan yang ada di dekat kalian. Ada enggak itu? Nah, silakan satu pasangan ngambil satu. Satu pasangan satu aja ya, Nak, ya. Baik, dapat berapa kelompoknya ini? 17. Tunjukkan Bapak, ke Bapak tunjukkan. Oke, pasanganmu dapat berapa, Nak? Coba tunjukkan. Nah, sekarang kalian bisa dikerjakan di lembar kerjanya itu. Kira-kira ya, bilangan berapa ditambah bilangan berapa yang sama dengan kartu yang kamu ambil tadi. Nah, paham? Oke, silakan. Untuk kelompok ini, kalian satu aja ambil, yuk. Ada enggak? Satu aja siapa? Oke. Nah,
Bilangan berapa itu coba Bapak minta? Ini bilangan berapa, Nak? 20. 20. Baik. Nah, nanti kalian nyusun kumpulan benda berapa ditambah berapa yang sama dengan 20. Bapak contohkan ya. Bentar, Bapak contohkan, ini ditaruh. Nah, berapa kira-kira ya tambah berapa yang sama dengan 20? Kalian ambil dulu 20 tutup botol. Satu aja, satu kelompok satu, Nak. Boleh diwakilkan yang di sini aja. Ambil yuk tutup botolnya 20. Siapa yang mau ngambil? Oke. Boleh, silakan. 20 ya, Nak ya. Baik, sudah. Tutup botolnya sampai 20. Sekarang coba kumpulan tutup botol itu dibelah menjadi 2. Yuk. Nah, belah jadi 2 yuk. Belah jadi 2. Jangan dihitung dulu, Nak. Jangan dihitung dulu, dibelah jadi 2. Nah, itu kumpulan benda-benda. Ya kan? Yang jumlahnya 20. Jadi nanti kalian boleh di sini ya, Nak ya. Boleh nanti di sini dibunderin yang kelompok ini. Yang kelompok ini di mana? Di sini bunderin. Nah, keseluruhannya ada ini. Ya. Oke, bisa? Silakan kerjasama. Oke. Boleh di ini. Nah, berapa ini jumlahnya? Nah, buat begini 12. Bisa? Oke, silakan. Buat dulu. Nah, 12 kira-kira berapa ya? Nolnya. Ini lingkarannya sebanyak berapa? Ini. Oke. Banyaknya sudah 12. Sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 kurang berapa? 9, 10, 11, 12. Nah, yang sini 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini buat lingkaran sebanyak 8 kali. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayo, silakan kerjasama. Nah, ayo. Sudah selesai? Tadi dapat kartu berapa, Nak? 16. Kira-kira hasilnya bagaimana dengan lembar kerjamu? 16. Bisa buat yang lain lagi enggak di bawahnya? Bisa, ayo coba dicoba lagi nomor 4. Nah, silakan. Oke, yang sebelah sini sudah? Tadi dapat kartu berapa? 17. Nah, kira-kira angka berapa ditambah berapa yang sama dengan 17? 17 ditambah 1 sama dengan 17. 10 ditambah 7 sama dengan 17. 15 tambah 2 sama dengan 17. Coba bisa gak ada cara lain lagi yang sama dengan 17? Dibuat coba di nomor 4. Kerjasama yuk ya. Ayo, Bapak mau lihat. Oke, silakan. Sudah ketemu? Tadi berapa tambah berapa? Berapa, Nak? Oke, bisa buat lagi di bawahnya? Ayo, silakan. Kelompok yang sini sudah dapat berapa? Dua. Coba satu aja boleh dibacakan, Nak. Saya mempunyai permen 10. Lalu saya diberi teman saya 4 permen. Jadi saya mempunyai 4 permen.
Oke, tadi dapat kartu berapa? Oke, buat yang lain lagi ya ceritanya ya. Oke, kalau yang sebelah sini dapat kartu berapa tadi? Coba satu ceritanya tentang fakta tentang 19 boleh dibacakan. Yang nomor satu, coba. Saya mempunyai kue 10, diberi tetangga saya 9 kue. Berapa kue yang hari ini? 19 kue. Oke, terima kasih. Boleh buat yang lain lagi ya? Oke. Kalian sudah selesai semuanya? Baik, saatnya kalau sudah selesai, tadi sudah berdiskusi bersama pasangan dan kelompok kalian, maka saatnya kita akan menyampaikan hasil diskusi kalian kepada teman-teman yang ada di kelas. Baik, oke, kita akan dengarkan ya. Tadi diberi nama kelompok apa? Singa. Oke, kelompok singa tadi dapat kartu yang ada angkanya berapa, nak? 20. Coba disampaikan kepada teman-teman. Yang teman-teman yang lainnya boleh mendengarkan. Oke, 12 tutup botol. Oke. 8 tutup botol. Jumlahnya berapa tutup botolnya? Oke, kasih tepuk tangan. Ini kelompok apa ya? Kupu-kupu. Kelompok kupu-kupu dapat kartu bilangan yang angkanya di dalamnya ada tulisan berapa, nak? 16. Silakan disampaikan ya. Oke, coba boleh diulangi satu kali lagi, satu aja yang nyaring. Ayo, teman-temannya didengarkan ya. Kupu-kupu dapat kartu bilangan yang ada tulisannya berapa, nak? 16. Coba satu aja, nak. Oke, menyampaikan 10 ditambah 6 sama dengan 16. Bagaimana menurut pendapat kalian? Oke, coba siapa teman-teman yang lainnya yang bisa bilangan berapa ditambah berapa yang sama dengan 16? Oke, coba bilangan berapa, nak? Ayo, bilangan berapa? Berapa? 10 ditambah 6 apakah sudah tadi? Ada yang lain? 12 ditambah 4 apakah 16? Apakah 16? Ya. Oke. Apakah ini namanya? Bunga. Bunga. Kelompok bunga dapat kartu bilangan yang tulisannya angkanya ada berapa? 14. Coba disampaikan, diceritakan cerita yang dibuat oleh kelompok bunga. Oke, dia mempunyai permen berapa tadi? 10. Setelah itu ditambah temennya 4 permen, jadi berapa? 14. Oke, 14, kasih tepuk tangan. Oke, berapa kue yang dia punya? 19. Awalnya berapa, nak, sebelum diberikan tetangganya? 10. Setelah itu diberikan tetangganya berapa? 9. Oke, kasih tepuk tangan. Terima kasih. Hari ini kita sudah selesai belajar. Nah, kalian masih ingat gak sih? Hari ini kita sudah belajar apa saja?
berbagai cara untuk mendapatkan jawaban. Selain itu, kita menggunakan apa saja tadi? Menggunakan kartu, tutup botol. Ada yang membuat apa tadi? Membuat cerita. Nah, tadi kita sudah mengenali, mengeksplorasi. Ada yang menulis, ada yang membacakan, gitu kan? Dengan menggunakan media, bisa tutup botol dan kartu. Dan kalian ada yang membuat cerita. Mana sih yang kelompok membuat cerita? Oke, berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Baik, apakah kalian hari ini senang? Oke, kita besok kita akan belajar lagi. Dan Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.